How are you doing so far? Okay. Good. How many cowboys you got out in the house tonight? Nama Bon Jovi diambil dari nama vokalis mereka yaitu John Bon Jovi yang lahir dengan nama John Francis Bon Jovi Jr. Bon Jovi merupakan band asal Amerika yang berdiri tahun 1983 dan masih eksis hingga saat ini. Band yang telah berusia lebih dari 30 tahun ini telah menjual 120 juta albumnya. Pada tahun 1986, Bon Jovi mencapai pengakuan global atas album ketiga mereka yang bertajuk Slippery When Wet. Beberapa lagu di album ini seperti You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer menapaki posisi teratas di Billboard dan chart musik berbagai negara dunia. Kembali mengulang sukses, di tahun 1988 sampai 1990, Bon Jovi menelurkan album bertajuk New Jersey dan kembali menoreh prestasi sebagai album hard rock top 10 single. Bon Jovi yang beranggotakan John Bon Jovi pada vokal, Richie Sambora sebagai lead guitar, Tico Torres pada drum, David Bryan pada keyboard, sampai saat ini telah merilis banyak album studio. Mereka telah berhasil menjual lebih dari 120 juta album di seluruh dunia dan melakukan lebih dari 2.700 konser di lebih dari 50 negara. Tak heran, berbagai penghargaan musik bergengsi dunia telah mereka dapatkan. Namun, kabar yang sangat disayangkan oleh para penggemarnya, pada bulan April tahun 2013, sang gitaris Richie Sambora memilih meninggalkan band yang telah setia membesarkan namanya. Sambora pergi di tengah jadwal tur yang sedang berjalan. Kepergiannya cukup memberikan pengaruh pada perjalanan karir Bon Jovi. Diduga, karena perang dingin dengan sang vokalis John Bon Jovi, Sambora memutuskan untuk tidak ikut serta dalam tur dunia Bon Jovi. Seperti dikutip TMZ, Kamis tahun 2013, sumber tersebut memastikan bukan kecanduan obat terlarang atau alkohol yang menjadi masalah terbesar mantan suami artis Heather Locklear itu. Menurut sang sumber, sikap Richie kemarin merupakan puncak perseteruan dengan John Bon Jovi yang dipicu masalah keuangan. Vokalis Bon Jovi ini dituding pula kerap merendahkan sang gitaris selama bertahun-tahun. Usut punya usut, kabar menyebutkan bahwa Sambora sudah tidak tahan lagi dengan situasi di Bon Jovi, terutama karena hubungannya yang kian memburuk dengan John. Beberapa tahun belakangan, kabarnya John dan Sambora memang terlibat konflik yang cukup intens. Hubungan keduanya pun tak kunjung membaik dan akhirnya semua keluar ke permukaan. Puncaknya, saat Sambora memutuskan untuk tidak muncul di salah satu konser Bon Jovi. Absennya Sambora langsung dikonfirmasi pihak manajemen di website resmi mereka, yang menyebutkan bahwa Sambora tidak hadir karena urusan pribadi. John pun menanggapi langsung dari atas panggung kepada ribuan penonton dan dia pun berkata, "Saya cuma punya dua pilihan, tidak manggung dan pulang, atau saya bisa memberikan semuanya." Richie Sambora memang tidak akan tampil sementara, kata John dengan lantang. John Bon Jovi mulai bermain piano dan gitar pada tahun 1975, di usia 13 tahun dengan band pertamanya, Raze. Pada usia 16, Bon Jovi bertemu David Bryan dan membentuk band Atlantic City Expressway. Pada tahun 1980, ia membentuk band lain, The Rest, dan menjadi band pembuka di New Jersey seperti Southside Johnny and Jukes Asbury. Bon Jovi membuat beberapa demo, termasuk satu yang diproduksi oleh Billy Squire dan mengirimnya ke perusahaan rekaman, tetapi gagal.
rekaman profesional pertamanya sebagai lead vokal dalam R2D2 We Wish You Merry Christmas yang merupakan bagian dari album Christmas in the Stars. Bon Jovi mengunjungi stasiun radio lokal WAPP 103,5 FM. Sedikit cerita di album Bon Jovi era 1980-an. Yang pertama, Bon Jovi 1984, yang merupakan debut album Bon Jovi dengan single andalannya Runaway. Meski bukanlah album yang mengorbitkan nama Bon Jovi, oleh majalah Kerrang, album ini masuk urutan ke-11 dalam daftar album rock terbaik mereka tahun 1984. Berikutnya, 7800 Fahrenheit 1985. Judul dari album kedua Bon Jovi ini menggambarkan suhu dari musik rock. Dua hit singlenya, In and Out of Love dan Only Lonely, berhasil masuk ke tangga lagu Billboard Hot 100. Selanjutnya, Slippery When Wet 1986. Album ketiga Bon Jovi inilah yang benar-benar melesatkan nama mereka ke puncak ketenaran. Dengan hitsnya seperti You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, dan Wanted Dead or Alive. Bon Jovi berhasil mentasbihkan diri sebagai mega bintang rock dunia. Album ini juga merupakan album Bon Jovi terlaris sepanjang masa dengan angka penjualan 12 kali platinum. Kemudian, New Jersey, tahun 1988. Album New Jersey berhasil menelurkan 5 lagu yang bercokol di 10 besar tangga lagu Billboard Hot 100, termasuk Bad Medicine dan I'll Be There For You. Dengan 5 lagu top 10, menjadi album hard rock heavy metal penghasil top 10 terbanyak sepanjang masa. Band legendaris Bon Jovi mengungkap mereka sedang menggarap sebuah album baru. Mereka pun mengungkapkan album baru itu berjudul Bon Jovi 2020. Hal itu diungkapkan sang pentolan, John, saat tampil di depan penggemar mereka di tengah acara festival musik The Runaway to Paradise Mediterranean Cruise. Ini tahun pemilu, jadi kenapa tidak? Kata John pada alasan pemberian judul album baru band tersebut. Saya tidak dapat melakukan yang lebih buruk lagi, lanjutnya. Alasan lainnya, kata John, adalah dirinya memiliki visi jelas menyusul perilisan album mereka sebelumnya, This House Is Not For Sale, pada tahun 2016 lalu. This Is Not For Sale berhadapan dengan masalah personal, dan sekarang ada di belakang kita, kata John. Kini saya memiliki visi jelas untuk bergerak ke depan. Bon Jovi juga mengatakan bahwa album baru tersebut akan memiliki tema kesadaran sosial, termasuk lagu tentang veteran yang memiliki gangguan stres pasca trauma dan insiden penembakan di Amerika Serikat seperti di Ohio dan Texas. Saya sangat senang dengan ini, kata John. Ini sebuah album yang berbeda. Bila Bon Jovi merilis album baru, Bon Jovi 2020, akan menjadi karya ke-15 band yang telah eksis sejak 1983 tersebut. Bon Jovi pertama kali merilis album dengan namanya sendiri pada 1984, lalu 7800 Fahrenheit pada 1985, Slippery When Wet 1986, New Jersey 1988, Keep the Faith 1992, hingga terakhir kali This House Is Not For Sale tahun 2016. Bon Jovi saat ini terdiri dari vokalis John Bon Jovi, keyboardist David Bryan, drummer Tico Torres, gitaris Phil X, dan bassist Hugh McDonald. Adapun sejumlah nama tercatat sebagai mantan anggota Bon Jovi, antara lain Dave Sebo, gitaris backing vokal, Alec John Such, bassist backing vokal, Richie Sambora, gitaris backing vokal.